Allah, la maksudah illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada maksud dan tujuan, hanya ingin mendapat ridho Allah. Wah, pokoknya selesai bu. Kalau yang empat ini ibu sudah bisa laksanakan, apa lain-lainnya kan? Lapang-lapang aja. Kalau sudah semua serahkan sama Allah, apapun yang terjadi aman, betul? Ya, contoh dulu. Ibu kenal Nabi Ayub? Ya kan belum kenal. Tahu nama? Nggak tahu orang. Coba ibu lihat ikhlasan Nabi Ayub. Ya, dari mulai dari orang paling kaya, paling sehat menjadi orang paling miskin, paling sakit lagi. Tapi sengaja Allah uji keikhlasan. Dibilang setan, datang setan sama Allah. Ya Allah, apa? Kenapa Nabi Ayub itu seorang nabi kok diberikan kekayaan ya? Allah katakan, ya cobalah. Wajar Nabi Ayub punya kekayaan karena hatinya sudah ikhlas. Sekalipun dia hartanya segudang, dalam hatinya itu tidak ada hartanya. Yang ada itu waktu, Allah katakan. Paham bu? Jadi jangan karena kasih mudah baru punya pulang motor 2 biji aja orang lain datang dia harus beli kan gitu. Nah makanya Allah gak kasih banyak sama kita itu. Allah tahu kadar iman kita bu. Jadi kalau ibu mau kasih harta yang banyak, imannya itu perkuat, usahanya rajin, sama seperti Nabi Ayub, orang paling kaya tapi hatinya gak ada. Yang ada Allah. Allah katakan, setan sudah turun kamu turun. Kamu cek keikhlasan Nabi Ayub. Datang setan jumpa Nabi Ayub. Dicoba sama iblis lain Nabi Ayub. Pertama hartanya habis. Apa Nabi Ayub katakan? Ini milik Allah. Aku ikhlas untuk melepaskan. Setelah hartanya habis, anaknya meninggal. Ikhlas ini kan kamu. Apalagi setelah anaknya meninggal, kasih penyakit. Aku ikhlas ini semua karena Allah. Setelah punya penyakit itu, istrinya yang 12 semuanya lari yang 11 meninggalkan siapa? Meninggalkan Nabi Ali. Aku ikhlas karena Allah. Tapi ada satu istri yang setia, mengawali Nabi Ali. Sampai penyakit Nabi Ali tidak ada satupun yang menandingi sifat sakitnya. Namun Nabi Ali tetap 8 kata. Apa beliau katakan? La ilaha illallah, semuanya adalah milik Allah.